Tidak di belakang kursi kalau ada screen. Nah. Kursi. Ah. Berapa kali kamu main ini? Berapa kali? Dari kursi ini. Ah. Yang lain? Jalannya? Gara-gara tel tangan? Tersangka yang kita amankan tadi, tersangka ini berserta dengan penyerang juga bisa meresahkan daripada warga setempat. Memang pencurian kecil-kecil, seperti kursi teras, terus jemuran, banyak sekali yang dicurinya. Dan ini baru ada laporan dari warga setempat masalah pencurian kursi di teras. Ini berarti sudah meresahkan masyarakat dong? Sangat meresahkan, sehingga sekarang masyarakat terima kasih kita karena sudah diamankan kepada pelaku ini. Sudah berapa kali nanti? Kalau datang kita baru satu kali ini. Yuk. Pasal yang dikenakan? 363. Dengan ancaman? 4 tahun penjara. Porsi ini Pak? Cuma 4 Pak. 4? 4 kursi Pak ya? Kursi ini ditaruh di mana Pak? Di rumah. Di rumah siapa Pak? Di rumah saya. Enggak, bapaknya ngambil kursinya di mana? Di rumah siapa? Awalnya kita ngambil cak mana? Rumah tetanggo. Rumah tetanggo. Nah, cak mana cara ngambilnya, Pak? Manjat pagar. Manjat pagar, dewean gitu. Iya. Sudah manjat pagar? Iya, langsung taruh depan rumah gitu. Kapan dilakukan itu, Pak? Malam. Malam. Sekitar jam berapa? Jam 10. Jam 10 apa malam. Sempat dijual, Pak, ini, Pak? Tidak, Pak. Untuk apa gitu, Pak? Ngap. Hah? Untuk apa? Untuk taruh depan rumah Pak itu ya. Oh. Ngapa nak ambil kursi ini? Ngapa nak ambil barang yang lain? Ada mejanya di rumah Pak. Oh, mejanya ada, kursinya ada. Oh, rencana untuk dipakai. Iya, untuk dipakai Pak. Di rumah kita ada meja tapi kan ya, kursi. Oh, ada meja kata kursi. Sudah berapa rumah yang mau ambil kursinya? Baru sekali ini loh. Siapa nama itu Pak? Asri. Balik ke mana Pak? Rumah rakyat. Apa? Rumah rakyat. Rumah rakyat. Gawe kita apa Pak? Kate. Kate Pak. Umur 52 tahun. Punya anak Pak? Iya. Berapa? Dua. Ini kursi tetangga gitu deh Pak? Iya. Jadi kursi ini apa? Kita di rumah ada meja cuma nak kasih kursi. Iya. Ngapa ngambil yang tetangga itu Pak? Tidak takut ketahuan Bu? Tahu. Apa? Pikir pakai lagi ini misalnya. Oh, pikir enggak dipakai lagi soalnya lah. Pikir enggak dipakai lagi. Ngapa tidak minta Pak? Cet-cet dari ini. Oh, ini Bapak cet ya? Iya. Sebelumnya warna apa? Karatan apa? Karat galo Pak. Cak mano tetangga kita itu tahu Pak kalau kursinya kamu yang ngambil? Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Enggak tahu. Apa dia pernah bertamu? Cak kursi aku, Cak. Tidak, Pak. Tidak. Berjarak berapa rumah dari rumah gitu? Ya, kira-kira 100-200 meter. Jauh. Ini busa kursi ke mana? 100 meter lah, Pak. Busa kursi ke mana, Pak? Kati, Pak. Kati, Pak. Kati, Pak. Oh. Korbannya enggak tahu ya? Enggak tahu. Enggak tahu.